بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Asy-Syakirin, Barisan Jawatankuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan-tuan dan Puan-puan, Uhayyikum fi hadhal masa' bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam hari ini dapat lagi kita berkumpul. Dah setahun tak jumpa. Betul ya? Setahun tak jumpa. Bila lah jumpa? 2023. Dah masuk 2024. Setahun tu. Lama tuan-tuan ya. Tuan-tuan, tuan-tuan apa sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita pada hari ini dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita datang ke rumah Allah di Masjid Asy-Syakirin menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Tuan-tuan, tak semua yang Allah beri taufik. Hidayah Allah bagi dah. Apa dia? Tahu, sedar kewajipan solat fardu. Tetapi, kalau Allah tak beri taufik, dia takkan cari yang lebih. Yang lebih sempurna. Datang ke masjid, solat berjemaah, fadilat dia terlalu besar. Jadi kalau Allah beri taufik, ringan kakinya, ringan tubuh badannya, datang ke masjid. Alhamdulillah. Ni sekejap lagi kita sembahyang apa ni? Sembahyang Isyak pun berjemaah di masjid. Besok tuan-tuan datang lagi ke masjid, solat subuh berjemaah di masjid. Itu ganjarannya yang selalu tuan-tuan dengar dalam sesi ceramah. Berupa apa? Pahala daripada solat-solat sunat yang kita kerjakan, umpamanya seakan-akan begitulah sepanjang malam tanpa henti. Ha, besar tuan ya. Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Datanglah ke masjid, solatlah Isyak berjemaah. Besok datang subuh, solat berjemaah. Itu di antara maghrib Isyak ke subuh itu pahalanya ibarat macam kita solat sunat tanpa henti. Beruntunglah ya tuan-tuan ya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa Taala yang selalu saya sebut dalam mukadimah saya, auzubillahi minasyaitanir rajim, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nuqtihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Firman Allah yang bermaksud sesiapa yang mengejar, mencari keuntungan, habuan akhirat, nazid lahu, kami tambah baginya. Kita mencari habuan, keuntungan akhirat. Tuan-tuan tak usah fikir berapa ganjaran dia. Tuan-tuan dah dijamin, kita semua dah jamin akan ada gandaan daripada yang pahala yang patut kita dapat, Allah gandakan. Sebaliknya, mangkana yuridu harthad dunya, siapa yang mengejar, mencari keuntungan, habuan dunia, nuktihi, kami bagi juga kepadanya. Pada siapa? Pada orang yang mencari itu. Minha, sebahagian. Tak semua. Tak semua yang dari dunia ini akan dibagi pada mana-mana individu. Walaupun dia terkaya di dunia. Tetapi satu amaran Allah Subhanahu wa Taala di hujung ayat itu, apa dia? Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Tak ada satu bahagian pembaginya di akhirat. Sebab matlamat hidupnya hanya dunia. Jadi macam mana kita nak dapatkan gandaan daripada kita mencari habuan untuk akhirat? Pertama, innamal a'malu bin niyyah.
Tuan-tuan mau tak mau datang ke masjid, buat apa sahaja kerja termasuk tidur, makan, mesti niat kerana Allah. Sebab tu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh mengingat kita, oh ya, aku ini berbuat, bekerja, makan, minum, tidur, berjalan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Automatik niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, itu asas dia. Janganlah kita hanya mengejar dunia, sayangnya nanti apa? Di akhirat tak ada habuan. Semiskin-miskin mana? Manusia. Kerana kenapa gitu? Kita ni hidup di dunia ni ada tiga musuh kita. Boleh dua, boleh tiga. Ada iblis, ada syaitan, confirm dua. Yang ketiga apa? Jin. Ha, ini confirm. Dialah yang menggoda, menghasut, mengajak kita untuk melakukan perkara yang Allah murka. Jadi tuan-tuan, macam mana nak berdepan dengan musuh-musuh ni? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum nak ucap terima kasih banyak-banyak tuan-tuan kerana sudi mendoakan saya, selamat saya kembali ke tanah air pada 31 Disember. Dah setahun dah saya balik. Dah setahun. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bersyukur dapat dua kali Jumaat. Alhamdulillah. Sekali di Madinah, sekali di Mekah. Ramai korang Ustaz? Ramai yang tak terkira. Ya, ramai yang tak terkira. Tetapi kerana hati lapang mencari redha Allah masing-masing, ringan tulang, ringan kaki, tak ada rasa nak mencari selain daripada redha Allah, semuanya berjalan dengan baik. Hari Jumaat khususnya saya jaga betul-betul jemaah saya. Start sebelum solat subuh, saya minta jemaah ini kumpul di lobi hotel, kita pergi sama-sama ke masjid. Kalau di Madinah lah. Dalam pukul 3.30, subuh 5.38. Sama ramai pergi masjid, masuk masjid yang perempuan, bagian perempuan, laki bagian lelaki. Solat tahiyatul masjid, solat taubat, solat tahajud, solat hajat, solat witir. Tuan-tuan tak rasa, tahu-tahu dah azan dia. Tak tahu apa dah? Azan. Alhamdulillah. Lepas saya kata dengan jemaah, saya WhatsApp pada jemaah, jangan balik dulu lepas subuh, duduk di masjid, sebabnya hari Jumaat. Kita berzikir, berwirid dan berdoa. Sampai duha. Duha, kita solat duha. Dua rakaat. Berdoa, balik ke hotel. Pukul 9.30, selepas sarapan pagi dan rehat, saya kumpul balik jemaah, kita kena pergi masjid balik. Awal, start 9.30. Pagi, nak solat Jumaat. Solat Jumaat perempuan boleh masuk? Boleh. Kenapa awal now? Ini bukan Masjid Syakirin. Faham tu? Ini bukan Masjid Syakirin. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tuan-tuan, macam ni ha. Sebab hari Jumaat public holiday. Jadi orang berduyun-duyun datang ke masjid. Siapa lambat dia duduk di luar. Nak itikaf macam mana? 9.30. Dia kata bawa kurma. Air dalam masjid ada. Jangan minum banyak-banyak. Jadi kalau keluar, tempat dia orang ambil. 9.30 sampai habis Jumaat dalam pukul 1. 1.30. Balik-balik ke hotel. Makan, rehat. Pukul 2.45 saya kumpul balik jemaah. Hari Jumaat itulah kerja. Untuk kumpul balik jemaah. Daripada asar sampailah maghrib pada hari Jumaat, itulah sebaik-baik waktu berzikir, berwirid dan berdoa. Allah janji tak tolak doanya. Daripada bila? Asar sampai tenggelam matahari. Nak baca apa Ustaz? Baca Quran. Zikir, apa yang tuan-tuan ingat zikir? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tuan-tuan tahu tak apa kelebihan zikir ni? Saya cerita sikit lah. Saya belum cerita lagi cerita zikir ni. Zikir ni warid ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, kenapa sahabat-sahabat kita ni berada dalam masjid habis solat subuh tak mau keluar, matahari dah terbit dah,
Sepatutnya mereka ini keluar mencari rezeki di pagi hari. Paling tidak lepas masuk syuruk, lepas duha, keluar cari rezeki, tak ada. Rasulullah pun pergi melihat betul para sahabat sedang berkumpul. Tanya, wahai sahabat-sahabat, kenapa kamu tak nak keluar cari rezeki? Apa jawapan sahabat? Kami ingin berzikir dan berwirid agar ada jaminan bagi kami untuk masuk syurga. Rasulullah tak marah. Dalam hadis dia tak marah, dia senyum. Maka pada ketika itu Rasulullah mengatakan bahawa, maukah kamu wahai sahabat, aku ajarkan satu zikir, sekali kamu baca, ibarat kamu baca sehari tanpa henti. Tuan-tuan, sekali baca ibarat sehari tanpa henti. Ini hadis sahih, ya. Apa zikir dia? Subhanallah wa bihamdihi. Dah dengar, eh? Subhanallahil azim. Sambung. Adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita terjemahkan. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, dengan pujian-pujian buatnya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim, yang maha agung. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk Allah yang ada di muka bumi. Banyak tak makhluk Allah di muka bumi ini? Banyak. Bukan manusia saja, tuan-tuan, ya. Termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan itu semuanya makhluk Allah. Yang dalam badan kita tu sehalus-halus macam virus, kuman itu semuanya makhluk Allah. Banyak. Sebanyak itulah zikir kita. Waridha nafsihi, keredaan Allah terhadap makhluknya. Banyak. Allah tu punya sifat redha lebih banyak daripada sifat marahnya. Wa zinata arshihi. Zinah ni apa? Berat. Berat apa? Arshihi. Arshi tu apa? Singgah sana. Istananya Allah. Macam mana? Tak tahu. Tapi hebatnya, beratnya tu luar biasa. Seberat itulah pulangan pahala untuk kita kalau baca zikir. Terakhir, wa midada kalimati. Sebanyak gandaan kalimat-kalimat Allah. Tentu kalau masih ingat, di akhir surah Al-Kahfi, kul law kanal bahru, sambung, midadal likalimatihi lanafidal bahru qabla antanfada kalimatu rabbi walau jikna bimithlihi madada. Tuan-tuan, dalam zikir di hujung tadi, wa midada kalimatihi, surah Al-Kahfi menerangkan. Apa dia? Katakan wahai Muhammad, kul law kanal bahru, katakanlah wahai Muhammad, seandainya laut yang ada di dunia ini menjadi tinta untuk menulis kalimah Allah, lanafidal bahru, laut akan habis dulu, akan kering dulu. Qabla antanfada, sebelum kalimah Allah itu habis ditulis. Walau jikna, walaupun kami datangkan, bimithlihi, dengan lautan yang sedia ada seluas ini, walau jikna bimithlihi madada, banyak kali. Habis lautan, tulis kalimah Allah. Habis lautan, tulis kalimah Allah. Berkali-kali, nescaya lautan itu habis dulu sebelum habis kalimah Allah ditulis. Sebanyak itulah zikir kita. Nah, tuan-tuan ikut saya sekali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi. Waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tuan-tuan baca ini, sekali kita baca janji Allah, ibarat kita dapat pahala solat kita baca sepanjang tuan-tuan. Jadi para sahabat ketika itu mendengar Rasulullah punya penerangan, semua keluar cari rezeki. Yalah, dapat sekali baca, macam baca sehari. Tak payah duduk lama-lama di masjid untuk nak berwirid. Yalah, maksudnya itu waktu kita mencari rezeki. Bukannya kata, tak payah etikaf, Ustaz. Bukan, itu maksudnya bukan. Tuan-tuan, jangan
duduk je dalam masjid, tak nak keluar-keluar dari masjid, duduk sampai lah mati. Tak boleh begitu. Tentu kena keluar juga cari rezeki. Okey? Boleh tuan-tuan eh? Baik, itu mukadimah. Hari Jumaat berikutnya pun dapat juga di Mekah. I'tikaf di Mekah ni tuan-tuan berbeza i'tikaf di Masjid Nabawi. Sebaik-baik situasi beriktikaf, berwirid, berzikir, berdoa ketika berada Masjidil Haram ialah dalam keadaan bertawaf. Bukan duduk. Macam kat masjid sini. Duduk je di Masjidil Haram. Tak. Lakukan sebanyak mungkin tak tawaf. Nah, sekarang saya tengok jemaah perempuan tak ada masalah. Dia boleh masuk sampai ke dataran tawaf untuk buat tawaf. Lelaki tak boleh. Kalau tak pakai ihram. Betul je. Ha. Jadi adalah sebahagian orang kita ni menyamar pakai ihram. Seolah-olah dia buat umrah. Sampailah ke perbincangan dalam muzakarah haji kebangsaan peringkat tabung haji. Terbincang dengan mufti semua bincang, haram hukumnya memakai ihram tujuan nak menipu pemerintah Arab Saudi supaya dapat masuk ke tempat tawaf. Haram hukumnya. Tapi macam mana Ustaz takkan nak tawaf? Di atas? Di atas lah. Ustaz, di atas tu satu pusingan di atas, 7 kali di bawah. Betul ni? Jauh. Habis Ustaz kata suruh i'tikaf dalam keadaan tawaf. Punyalah besar, luas tu macam mana Ustaz? Baik, saya bagi jalan. Lepas tu jemaah senyumlah. Agak-agak apa jalan saya keluar? Haji. Haji banyak kali pergi umrah kan? Apa dia? Tak boleh. Kalau tuan-tuan pakai ihram pergi dataran berdosa. Menipu pemerintah Saudi. Apa tuan-tuan? Baik. Saya kata jemaah, jom kita keluar sebelum masuk waktu asar. Kira-kira 40 minit sebelum masuk waktu asar. Tadi sebelum subuh. Itu sebelum Jumaat. Lepas tu selepas Jumaat. Sebelum asar. Masuk saja. Kebetulan hotel saya ni dekat. Depan Masjidil Haram betul. Mekah Tower. Lepas tu dia buka satu stesen skuter. Apa dia? Pakai skuter. Boleh Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Dengan skuter itu bayar RM57. Cari yang bateri dia fully charge. Ambil jalan ikut saya. Masing-masing ada yang bawa, yang ambil yang double, ada yang single. Kita niat untuk buat tawaf tahiyatul baiti. Menggantikan tawaf tahiyatul masjid. Contoh kalau masuk Masjidil Haram Mekah, usahakan untuk tawaf tahiyatul baiti. Bukan solat sunat tahiyatul masjid. Faham eh? Itu khusus di mana? Masjidil Haram di Mekah. Pakai skuter. Dapatlah buat tawaf tahiyatul baiti 7 pusingan sebelum azan. Dah azan, solat. Di atas lah, di track tu. Lepas solat, kita berdoa. Kemudian niat untuk buat tawaf sunat. Dengan skuter tu. Pakai skuter lagi. Atas, walaupun jauh, tapi pakai skuter. Saya tengok jemaah saya. Ada juga yang buat laju. Selesai dalam 40 minit. Pakai skuter. Slow lah. Ada masa lagi. Tawaf lagi. Kali ke? 3. Sampailah masuk waktu maghrib. Solat sunat, solat maghrib. Habis solat maghrib, tawaf lagi. Sampailah isyak. Rupanya bateri dia tahan lama je. Dapat 4 kali tawaf satu skuter. Puas je mah. Banyak kali Ustaz dapat buat tawaf ni. Perempuan di bawah berapa? Tanya dia orang. Sekali Ustaz. Kenapa sekali? Kan dekat di bawah tu. Tak boleh Ustaz. Macam ni orang lah. Di atas tak ramai. Alhamdulillah tuan. Saya kata ada baca wirid. Zikir saya buat jalan saja. Ada Ustaz. Doa. Doa panjang Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Setiap kali habis tawaf. Berhenti skuter. Solat tawaf. Sunat-sunat. Tawaf. Habis buat tawaf lagi. Lah 4 kali. Alhamdulillah. Sampailah isyak. Itulah kegiatan jemaah pada hari Jumaat. Saya tak bawa dia pergi shopping dan saya tak bagi dia orang shopping.
Ustaz tak pergi shopping? Tak ada. Tapi bila nak belanja je, saya bawa pergi ke pasar Borong. Saya tak pernah pergi tu. Nama dia pasar kaki. Semurah-murah harga, belilah. Kata 3 jam. Hari Sabtu saya bawa dia orang. Selepas puas dia beribadah hari Jumaat, saya jaga betul dia orang, tak pada yang pergi. Yang kalau tak sihat, duduk di bilik. Saya kata, jangan keluar pergi mana-mana. Tapi yang sihat ikut saya. Alhamdulillah ni. Kepuasan bagi jemaah. Mudah-mudahan amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah. Baik. Hari ini, saya nak berkongsi tuan-puan, satu sifat yang Nabi paling suka, yang ada termaktub dalam Al-Quran. Tapi tuan-tuan, saya sebut perkataan tu. Dalam bahasa Arab dia. Saya je eh. Tuan-tuan sebut, cuba sebut apa perkataan tu. Qaf, Nun, Alif, Ain, Ta. Qaf, Nun, Alif, Ain, Ta. Apa? Qaf, baris di atas. Ha, dia bagi baris lah. Nun, baris di atas. Nun, Alif, baris di atas. Ain, baris di atas. Ta, marbutah, baris dua di hadapan. Apa bacaan dia? Qana'atun. Betul. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, saya pernah terang pun tuan-tuan, ada dua sifat yang Nabi paling benci. Dan lawannya, Nabi paling suka. Dua sifat itu. Apa sifat yang Nabi paling benci? Satu, al-israfu. Ingat al-israf? Saya pernah terangkan dulu. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Dua, yang Nabi tak suka, at-tabziru. Apa dia? At-tabziru. Apa tabzir? Boros. Membazir. Lawan dia apa? Yang Nabi suka, az-zuhud dengan al-qana'ah. Apa dia? Az-zuhud dengan al-qana'ah. Qana'ah tu apa? Qana'ah tu maksudnya bersyukur dengan apa yang ada. Namun, ulama memberi definisi, bersyukur dengan yang ada itu maksudnya bukan menolak apa yang tak ada. Faham tuan-tuan ya? Bukan menolak apa yang tak ada. Tapi bersyukur dengan apa yang ada. Beza tak ayatnya? Beza je? Bukan berarti menolak apa yang tak ada. Apa tak ada bagi kita? Contohlah, contoh. Saya tak ada duit RM10,000, Ustaz. Ah, ni lah. Ada dermawan bagi. Tolak ke, ambil? Habis, Ustaz, tak ada qanaah. Ini orang bagi derma. Qanaah, ambil. Sebab dalam maksud qanaah, bukan menolak apa yang tak ada. Tapi bersyukur dengan apa yang ada. Maksud bersyukur ni apa dengan apa yang ada? Alhamdulillah, Ustaz. Saya ada motor satu, kereta satu, rumah satu. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dapat yang kedua, saya tak tolak. Sebab itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hasil daripada kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Setuju? Empat orang ya. Hasil daripada bersyukur, Allah tambah nikmat. Setuju? So nikmat tu tolak ke ambil? Ambil kan? Ambil. Sebab itu hasil daripada kita bersyukur. Alhamdulillah. Sihat. Boleh berjalan. Ada orang ketawa. Ah, makan ni. Ubat ni. Minum madu hutan ni. Boleh berlari. Tak nak kah? Oh, tak nak tak. Saya bersyukur dengan apa yang ada lah. Berjalan pun dah okey lah. Tak payah lari-lari dah. Bukan begitu maksud qanaah. Faham tuan eh? Bersyukur dengan apa yang ada, tidak menolak apa yang tak. Okey. Bukan kita ni selalu berfikir dan selalu berperasaan, apa yang aku tak ada eh? Allah. Duk fikir apa yang tak ada. Apa tak ada Ji kat dunia ni? Dengan Ji lah, apa yang tak ada? Beritahu saya. Yang belum ada dan nak ada. Selalu fikir supaya nak ada, nak juga apa je. Nak juga. Rahsia. Rahsia faham,
Faham lah? Haji faham lah kalau rahsia? Ha, lelaki faham lah. Tapi kalau Allah bagi, tolak tak? Alhamdulillah. Dalam zikir yang selalu dibaca apa? La mani'a ma la mu'tiya ma mana'ta wa la mani'a ma a'taita. Dalam zikir tadi. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalang apa yang Allah nak bagi dan tak siapa boleh yang memberi apa yang Allah halang. Itu zikir ni. Baca. Ha, la mu'tiya lima mana'ta. Wa la mani'a lima a'taita. Ha, ada. Jadi qanaah itu maksudnya bersyukur dengan apa yang ada. Baik. Satu hadis Nabi saya cukup terkesan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubaidillah. Cuba tengok eh. Banyak hadis-hadis yang merangsang kita untuk kita berfikir macam mana kehidupan di dunia. Baik. Apa kata hadis? Saya baca dalam bahasa Arab dulu. Man asbaha minkum aminan fi sarabihi mu'afiyan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihazafiriha. Masya-Allah. Saya terangkan maksud dia. Siapa di antara kalian, kamu wahai umatku yang berada di waktu pagi, man asbaha di waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, di kampungnya, di karyanya, di negaranya. Satu, sehat tubuh badannya. Dua, memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu. Tiga, sama tadi apa? Aman di rumahnya, di kampungnya, di negeri dia, di negara dia. Satu, sehat tubuh badannya. Dua, ada makanan untuk dimakan pada hari itu. Tiga. Apa kata Nabi? Ya. Seakan-akan, seolah-olah dunia dengan seluruh isinya telah diberi kepada dia. Ha. Tiga ni kalau dah ada, seolah dunia ni dah beri kepada dia. Tuan-tuan, ada harta banyak tapi tak selamat. Macam? Tuan-tuan hidup di kampung seorang yang kaya, lain semua miskin. Macam? Aman tak? Tak aman. Tuan-tuan banyak duit tapi sakit manjang. Sakit manjang. Macam? Selesa tak? Lebih bahagia tengok, walau bestnya lah dia boleh naik basikal pergi masjid. Best lah dia boleh pergi masjid solat subuh berjemaah. Best dia boleh dia berriadah dengan keluarganya. Best dia boleh. Ah, semuanya best. Kalau aku dapat betulkan best, itu orang yang sakit. Yang ketiga, tanya pada orang di Palestin, apa dia nak? Makan. Jadi kalau ada tiga ni, seolah-olah dunia dan isinya telah diserah kepada kita. Telah menjadi milik kita. Tiga. Itu cara Nabi mendidik diri dia untuk nak qaf nun alif ain ta. Apa tadi? Qanaah. Tuan-tuan cuba bezakan antara orang kaya orang miskin. Tuan-tuan apa beza? Apa persamaan orang kaya dengan orang miskin? Persamaan yang nyata. Apa je? Ha? Pakaian? Eh tak, dia lebih kaya daripada kita, lagi mewah. Apa je? Ha? Tak, persamaan. Ha. Jangan cari perbezaan, persamaan dia apa? Kaya dengan miskin. Okey, saya bagi contoh. 3 piring makanan untuk orang kaya. 3 piring makanan untuk orang miskin. Lauk berbeza. Confirmlah yang kaya ni akan jadi, akan sedap lauk dia. Boleh tak dia makan ketiga-tiga piring tu? Sekaligus. Dengan muatan perut dia, sama macam miskin. Boleh? Tak boleh. Jadi sama. Dia tak mungkin makan banyak sebab dia kaya, dia boleh makan banyak. Tak. Lagi tak. Lagilah menyusahkan dia. Yang miskin ni, sama. Itu persamaan kita dengan orang kaya. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam, kau masih ingat cerita, saya pernah cerita dulu.
ketika menghantar, membawa isterinya dan bersama anaknya Ismail ke tanah gersang kering kontang di gurun padang pasir yang sekarang nama dia Mekah daripada Palestin. Sampai di Mekah, waktu itulah, waktu itu belum nama Mekah ya, dapat perintah Allah kembali balik ke Palestin, tapi tak boleh bawa keluarga. Tak boleh bawa keluarga. Apa yang Nabi Ibrahim bimbang? Makan ke? Dia kata pada isteri dan anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Eh, isteri dan anak-anak aku, kalau aku tak ada, apa yang kau nak sembah? Tuan-tuan. Tengah padang pasir, kering kontang, tak ada apa-apa, tapi Nabi tak kata, tak tanya, apa yang ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang kau nak makan kalau aku tak ada? Bukan tu soalan dia. Soalan dia apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau nak sembah kalau aku tak ada? Itu yang merisaukan siapa? Nabi Ibrahim. Kita? Terus terang tuan-tuan, kita. Kita ni, cakap dengan anak apa? Engkau tak belajar rajin-rajin. Nak makan apa kau nanti? Masa depan kau. Kau nak makan apa? Betul? Betul je? Tak ikut sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu bahawa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Nabi Ibrahim tak tanya, apa yang kau nak makan lepas kalau aku tak ada? Apa yang kau nak sembah kalau aku tak ada? Selama aku tak ada, ataupun aku dah tak ada kat dunia ni, apa yang kau nak sembah? Siapa boleh jamin, tuan-tuan, seperti saya, keturunan kita akan menyembah Allah sampai hari kiamat? Siapa boleh jamin? Tengok tangan. Tuan boleh jamin? Anak tuan, lepas anak apa? Cucu. Lepas cucu? Cicit. Lepas cicit? Hah? Apa? Oneng. Betul kan? Okeylah, apa pun istilah lah. Siapa boleh bagi jaminan bahawa generasi kelima keempat dia akan menyembah Allah? Tetap akan menyembah Allah. Kata kan? Saya pun nak berjaminan. Dalam keadaan dunia macam sekarang macam ini, siapa boleh jaminan? Itu patut yang merunsing kita. Itu yang patut yang merunsingkan kita. Baik. Ada satu seorang sahabat, saya bacakan ya. Sahabat ni Masya Allah, saya cuba respect lah. Nama dia Amir bin Abdi Qais. Amir bin Abdi Qais. Apa kata Amir? Empat ayat di dalam Al-Quran, apabila aku membacanya di petang hari, maka aku tak hirau dah. Tak kisah dah atas apa yang akan terjadi padaku pada petang hari itu. Ulang balik ya. Ada empat ayat dalam Al-Quran, apabila aku membacanya di petang hari, aku tak heran dah. Dah tak risau dah. Dah tak gundah gulana, tak rungsing. Apa yang akan terjadi pada diriku pada petang itu. Satu. Dan apabila aku membacanya di pagi hari, maka aku pun tak rungsing dah. Take for granted dah. Apa yang terjadi pada diriku. Sebab dia terlalu percaya pada ayat itu. Semua dikuasa Allah. Baik, saya baca ayat pertama. Dalam surah Al-Fatir ayat 2. Ini Amir bin Abdul Qais. Dia percaya pada empat ayat ni, dia baca setiap hari. Bagi dia, petang itu lepas aku baca, aku serah pada Allah. Aku yakin Allah akan beri yang terbaik untuk aku. Tak fikirlah. Aku ni nanti mencini ke, mencitu ke, tak fikir dah. Sebab dia dah baca empat ayat dah. Di pagi hari pun begitu juga. Dia baca empat ayat ni, dia yakin tawakal pada Allah. Allah pasti akan memelihara aku yang beri terbaik untuk diriku. Dia tak lalu apa? Runcing sangat. Baik. Surah Al-Fatir. Saya baca dia punya maksud ya. Kalau baca Arab dia panjang ni. Apa saja yang Allah anugerah kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia. Siapa manusia? Kita kan? Allah tak sebut Nabi ya. Manusia ni umum ya. Termasuklah
Siapa? Orang yang bukan Islam. Okey. Maka tidak ada seorang pun dapat menahannya. Ya? Betul? Siapa boleh tahan kalau nak bagi? Tak boleh. Tuan-tuan dapat jodoh si A, si B. Si A tu jadi pujaan ramai. Dapat ke tuan? Betul? Contohlah. Siapa boleh tahan? Aku juga dapat. Contohlah kan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Baik, sambung. Apa saja yang ditahan, apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Sambung sikit lagi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Fatir ayat 2. Itu ayat pertama. Ayat kedua ini baca oleh Amir bin Qais. Dah habis ke belum kan? Baik. Surah Yunus 107. Surah Yunus 10. Ini ayat kedua yang dibaca oleh Amir bin Abdul Qais. Dan jika Allah mengkehendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kebaikan itu yang datang daripadanya. Okay. Dan dia memberikan kebaikan itu pada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi kalau Allah kata, Cik Zainal, hanya dapat kebaikan. No one can refuse it. Tak ada siapa boleh tolak. Wah, dia nak dapat abuan ni. Saya tahanlah. Tak boleh kalau Allah kata, no, no. Saya nak pergi tahan, tiba-tiba saya jatuh motor. Dapat juga ke dia. Berarti apa? Memang rezeki Cik Zainal. Sebab tu tuan-puan, percayalah. Kalau tak dapat ke kita, berarti Allah nak ganti yang lebih baik. Dan itu bukan rezeki. Kita jangan terlalu pening. Setuju tak, tuan-tuan? Empat orang yang angguk. Setuju tak? Apa yang setuju? Kalau Allah kata, ini punya kau. Tetap punya kita. Imam Syafi'i. Saya ingat lagi. Guru dia bernama Imam Malik. Imam Syafi'i kata, ya Tok Guru, jomlah kita keluar cari makan, cari rezeki pagi ni. Tak nak. Kata Tok Guru, tak nak. Engkau je lah pergi. Macam mana nak sampai rezeki pada engkau, wahai Tok Guru? Ada tu untuk aku rezeki. Tengok? Ada untuk aku rezeki. Kata siapa? Guru dia. Guru Imam Syafi'i. Baik. Maka Syafi'i ni pun keluarlah cari rezeki. Dapatlah rezeki. Terfikir pula nak balas jasa Tok Guru dia bernama Imam Malik. Maka dia pun bawalah makanan untuk Imam Malik, guru dia. Imam Malik senyum. Ah, kan betul lah kerjaan dengan kau. Nampak? Kalau rezeki aku, tetap rezeki aku. Siapa yang gerakkan kau untuk berikan kepada aku? Allah. Aku duduk je ni ha. Kau buat makanan untuk aku. Siapa gerakkan hati kau? Allah. Dan rezeki aku. Baik, eh? Tuan-tuan ya? Itu dua. Dari surah Al-Fatir ayat 2, tuan-tuan boleh catat. Surah Al-Fatir ayat 2, surah Yunus ayat 107. Baik, surah yang ketiga. Surah Al-Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang yang ada di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki kepadanya. Termasuklah virus. Virus itu binatang tak? Virus. Yang kita tengok orang kantar tu, binatang tak? Ni binatang? Memanglah makhluk. Tapi ni kategori haiwan tak? Haiwan kan? Kuman? Haiwan. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Hud ini, tidak ada satu binatang pun di muka bumi melainkan Allah yang beri rezeki kepada dia. Okey, sambung. Dan dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat dia menyimpan. Maksudnya tempat keberadaan binatang itu. Di mana? Allah tahu. Tuan-tuan, kalau kita diserang oleh penyakit dalam badan, ada virus kuman, Allah tahu. Allah tahu. Maka kita bentuk berdoa pada Allah supaya Allah gerakkan kuman itu. Atau kita berusaha cari ubat untuk kita makan. Sampai binatang pun Allah tentukan, apalagi manusia. Okey, tiga. Yang keempat.
Surah At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mafhum dia, Allah kelak nanti akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Saya ingat imam pernah baca kot, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan sesuatu kesempitan dan kesusahan itu akan ada kemudahan dan kelapangan bagi dia di kemudian. Dah. Empat. Amir ibni Abdul Qais. Dengan empat ayat ini kata sahabat ni, aku dah tak runsing dah. Aku baca empat ayat ni pada waktu petang, pada waktu pagi aku baca, insya-Allah Allah akan perhatikan aku, akan membela aku. Tuan-tuan setuju tak? Tak setuju? Cara sahabat ni setuju tak? Supaya ada qanaah. Ada apa? Qanaah? Qanaah rasa bersyukur dengan apa yang ada. Baik. Masa dah habis dah ni. Nanti akan datang, saya sambung lagi. Tadi tu baru penerangan tu, Pak. Ya? Nanti ada 10 cara yang saya kupas daripada kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq. Bagaimana nak menanamkan sifat qanaah dalam hati kita. Sifat apa tadi? Qanaah dalam hati kita. Supaya kita tahu mana yang patut kita runsing dan mana yang patut kita tak perlu runsing. Mana perlu kita patut risau? Mana tak perlu kita patut risau? Tuan-tuan percaya tak? Kalau kita ni, tuan kita lah, janin dalam rahim ibu tu, sampai masanya Allah utuskan malaikat, embuskan roh ke dalam janin dan ditulis empat perkara. Betul? Salah satunya apa? Rezekinya. Betul? Usaha-usaha. Walaupun Allah kata sampai tahap-tahap tu je lah. Saya ingat semua orang berusaha nak jadi orang kaya. Betul? Semua mesti jadi orang yang pandai. Betul? Tapi Allah tentukan sampai tahap ini untuk kau. Namun itu untuk di dunia. Adapun di akhirat, janji Allah tadi apa? Siapa yang mencari mengejar keuntungan dunia, keuntungan akhirat, aku tambah baginya. Aku tambah. Jadi tuan, niat adalah untuk akhirat lebih berbanding dunia. Allah kan tambah. Niat untuk dunia dapat, tapi sebahagian, tak semua. Sebahagian tak semua. Okey? InsyaAllah sambung lagi. Bila sih? 2 minggu lagi. Ke depan ni. Ke depan ni? Oh, ya, ganti. Ya, betul-betul. InsyaAllah minggu depan saya sambung balik. Ah, ya, tuan. Ya. Boleh, silakan. Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Okey. Okey. Saya setuju. Bukan setuju sebab kahwinnya dan semua perkara. Tak betul. Saya setuju pendapat itu, tetapi sebenarnya dia luas. Bukan hanya perihal kahwin, dua saja. Perihal dapat rumah dua, kereta dua, motor dua, contohlah kan. Nah, itu, tuan-tuan, kadang-kadang Allah bagi rezeki ni pelbagai. Betul? Tuan-tuan saya tengok, orang tu biasa-biasa tapi isteri dia tiga. Orang kaya, satu. Contohlah, itu bersifat ketentuan daripada Allah. Jadi tuan-tuan bacalah ayat tadi. InsyaAllah Allah akan bagi kita yang terbaik untuk kita. Ya. Yang mudah kata ialah jangan ada rasa cemburu, dengki, tak boleh. Dan jangan israf berlebih-lebihan dan jangan membazir. Ya. InsyaAllah. Ya. Boleh.
Okey. Betul. Itu usaha kita. Tapi kalau Allah berkehendak sebaliknya, jangan cucu cicit anak Nabi Nuh. Jauh ke dekat? Apa jauh pula? Dekat kan? Ha, tapi Allah berkehendak sebaliknya. Tuan-tuan, gini ya. Saya nak beritahu tuan-tuan lah. Tapi tuan-tuan jangan terlalu... Terlalu apa ya? Terlalu meletakkan harapan terlalu tinggi lah. Ada ulama, saya lupa nama dia. Dia ni orang yang sangat alim. Dia berprasangka baik dengan Allah. Apa dia kata dia? Allah yang menjadikan manusia ni jadi Islam dan sebaliknya jadi orang kafir. Betul? Betul eh? Allah yang jadikan manusia ni baik, ada juga yang jahat. Allah yang menciptakan syaitan dan juga iblis untuk mengganggu manusia. Ini semuanya hasil daripada Allah. Betul? Dia berilah panduan pada kita. Supaya kita jangan tersesat dengan syaitan. Tetapi kadang hanyut juga. Okey, hanyut juga. Baik, imam ni kata, ulama ni kata apa? Keyakinan dia lah, keyakinan dia. Tapi tak ada sandaran. Tapi dia berpegang kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa dia? Maha pengasih lagi maha penyayang. Apa kata dia? Saya percaya dengan sifat Rahman Rahim Allah itu, semua masuk syurga. Di kemudian hari. Tak ada yang masuk neraka, termasuk orang kafir. Itu keyakinan dia. Sebab apa? Ini semua Allah yang menjadikan. Tuan-tuan tak cemburu ke? Di akhir saat, orang kafir sempat mengucap sebelum mengumpas nafas terakhir. Habis dosa dia semua. Bersih sebersihnya. Lah kita. Yang dah bertungkul lumus. Betul? Tak senasib dengan dia. Nak kata Allah tak adil? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu Allah berkehendak. Jadi dia bersangka baik dengan Allah. Dia kata apa? Keyakinan saya kata dia, semua manusia, semua syurga. Tak ada masuk neraka. Kalau masuk pun sekejap keluar balik. Masuk ke dalam syurga. Sebab Allah yang menciptakan suasana tu begini. Kenapa si A boleh selamat, si B hanyut? Sama-sama belajar kat masjid. Ha, kenapa je? Contohlah kan. Si A hanyut, si B okey. Sama-sama belajar kat masjid. Sama-sama untuk guru-guru dia. Tapi kenapa si B hanyut, si A okey? Kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak begitu? Memang Allah berkehendak begitu. Jangan tanyalah kenapa. Kau tak boleh tanya, apa nasib dia? Neraka lah kalau yang hanyut. Habis yang baik ni, syurga. Ah, kesianlah yang si hanyut ni. Faham tak? Ha, jadi keyakinan dia apa? Semua akan masuk. Tapi tuan-tuan, ni yang tuan pegang kata saya pula. Kalau itu aku buat maksiat je lah. Tak boleh. Itu sangkaan ulama itu. Namun kalau betul, alhamdulillah. Kalau sebaliknya, na'udzubillah. Tuan-tuan pegang kata saya ni, semua buat, tak solat. Sebut, sebab nanti kesudahan ni masuk syurga juga. Mungkin masuk ikut pendapat ulama itu, tapi transit neraka dulu. Nak ke transit? Pergi Mekah pun tak nak naik kata bang transit? Semua nak direct flight. Betul si? Apa transit dengan neraka? Itu dia, ya. Tuan-tuan, ya. Kerja yang boleh, ya. Saya hari Rabu, kalau di Mekah, saya ingat tuan-tuan. Ya Allah Tuhanku, bukalah hati jemaah aku di Masjid Asy-Syakirin ni supaya mudah menerima ilmu, sihat tubuh badan. Saya doa tu je. Saya doa. Ya? Saya ingat je hari Rabu. Kalau hari Ahad saya ingat saya di mana. Senin saya ingat saya di mana. Saya doakan. Saya terbayang muka yang saya nampak, nampaklah. Tak nampak, saya doa untuk semua lah. Ya? Ya? InsyaAllah. Nanti lagi sebulan, insyaAllah tuan-tuan, bulan 2 saya pergi lagi. Pada 13 bulan 2 saya pergi lagi. Saya kan, kalau saya, tiba hari Rabu saya ingat lah. Ingat muka Cik Zana kan? Ingat muka ni. Saya doa insyaAllah. Ya? Nanti sebulan lagi saya pergi 13 bulan insyaAllah. Baik, kita berdoa sebelum kita bersurai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an war rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi qana'ah wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Baik, sekian. Bukan, saya mohon maaf. Berjumpa dalam masa akan datang. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullahi walakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.